kalau dari cluster demo ada 11, termasuk itu dari kontak erat ya. Kemudian ini kita mencoba untuk kita geser ke rumah dinas. Harapannya adalah demonya harus disampaikan secara tertib untuk menuju ke konsen. Jadi nanti mungkin perwakilan saja yang apa namanya ketemu sama Pak Gubernur atau DPRD gitu. Tracingnya kita lakukan, ya itu kan kalau kita jadinya awalnya jadi dari pihak perusahaan sendiri yang melakukan upaya protektif ya, mereka yang melakukan cara demo dilakukan rapid, ketemu reaktif, kemudian kita lakukan kemudian ketemu positif, pagi-pagi sudah mulai kita lakukan kontak erat 1, 2, 3 kita lakukan. Ya, tadi udah ngomongin manajemen pabriknya, jadi kan ya karyawan. Kecuali kalau DN, kalau sore kuliah ya berarti aku nggak tahu. Kita nggak bakal selesai. Apalagi orang demo nggak mungkin kan, dia tidak mengeluarkan suara. Droplet pasti akan keluar, ya kan? Satu orang, misalnya yang pakai masker cuma satu, yang lain tidak pakai masker, itu kan pasti akan berpengaruh. Kecuali kalau demo cuma diem saja, itu kan nggak mengeluarkan droplet. Kalau ada yang kemarin ikut demo, saya juga sudah kemarin sudah memberikan apa himbauan sama teman-teman puskesmas. Kalau ada anak-anak muda yang sakit, flu dan lain sebagainya, jangan lupa pertanyaannya adalah kemarin habis ikut demo. Itu kayak itu nanti juga menjadi perhatian kita. Jadi bapak ibu sekalinya, teman-teman mbak mas yang kemarin ikut demo, silakan kalau memang ada badan yang tidak enak, flu, silakan datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca aja tengtoday.com.